Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Mio Tapak. Hari ini saya berada di Aichikeng, tepatnya di Takeshima. Saya mau keliling di sini. Ada apa aja? Ikuti terus ya. Patung Fujiwara Toshinari, tapi nggak tahu saya ceritanya seperti apa. Coba lihat teman-teman, di sana ada pulau kecil dan saya mau menyeberangi jembatan Takeshima ini yang panjangnya 378 meter. Dan katanya di sana juga ada kuil yang sangat terkenal yang namanya Yaotomi Jinja ya. Di atas dan ini tangganya, tapi saya kesini mau main ke lautnya aja. Kalau masih ada waktu, kita lihat sama-sama di atasnya seperti apa ya. Luas Takeshima ini katanya 680 meter, jadi lumayan kecil ya teman-teman. Teman-teman, tadi ada yang naik ke atas batu itu, jadi saya juga mau coba ya. Jangan ditiru ya teman-teman, bahaya. Ini lumayan tinggi. Ada anak kecil, kayaknya asik banget ya. Ini rumput laut ya. Kurang paham saya teman-teman, tolong kasih tahu saya ya. Kalau yang hijau muda ini mungkin yang dinamakan wakame ya. Warna yang ombaknya hijau penuh dengan wakame. Kita bisa wisata dengan suasana enak seperti ini teman-teman. Lucu sekali. Ini apa ya? Sudah nyala teman-teman, sudah sore. Teman-teman lihat batunya di sana. Ini bagus sekali. Saya coba jalan ke karang yang sebelah sana ya. Sudah sampai di depan batu ya. Hari sudah mulai gelap. Kok kare itu?
Akhirnya teman-teman, saya sudah mengelilingi bagian bawah pulau ini. Saya mencoba naik ke atas ya. Di sini ada 101 anak buah tangga katanya. Udah gelap. Apa sih, saya pulang nih. Suasana maghrib begini di atas gunung ya, nggak ada siapapun, lumayan agak-agak gimana gitu. Kurai, mana sih? Aku sih. Dari mana aja? Wajang. Yes. Wari kakak mana? Ada apa di sini? Ada apa sekarang? Bunda nenari mas lah. Ma. Nanti ma. Kunci ya. Sudah. Ada remu imasen. Akhirnya saya sudah sampai lagi ke bawah ke jembatan Takeshima. Tapi di bawah masih agak-agak terang ya teman-teman. Tidak seperti tadi di atas gelap sekali. Jadi saya sebelum pulang mau foto-foto dulu di seberang sana ya. Di belakang saya ada laki-laki yang tidak pakai baju ya teman-teman. Saya tidak mau lihat, tapi kelihatan ya. Mereka berbahasa Vietnam. Dari tadi siang, Ai Chikeng panas sekali. Dan bahkan sampai jam 7 malam seperti ini pun masih panas ya teman-teman. Lembab sekali, beta-beta. Kalau musim panas seperti ini, walaupun sudah jam 7 malam, tapi masih terang ya. Teman-teman lihat, lampu di jembatan Takeshimanya sudah nyala ya. Sudah gelap teman-teman, saya mau pulang dulu ya. Teman-teman, saya masih berada di Takeshima. Karena hari sudah gelap, saya mau pulang dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.